Menjelang Porprov ke-7 Jawa Timur, pengurus keluarga olahraga Tarung Derajat atau Kodra Jatim akan menggelar kejuaraan provinsi pada pertengahan Mei mendatang. Kejurprov tersebut rencananya digelar di Kabupaten Kediri pada 12 hingga 15 Mei 2022. Ketua Harian Pemprov Kodra Jatim Erwin Hari Cahyo Pujono menyatakan, Kejurprov Tarung Derajat tersebut menjadi ajang seleksi bagi pengkap dan pengkot Kodrat se-Jatim sebelum dipertandingkan di Porprov 2022 yang akan digelar di Jember awal Juli 2022 mendatang. Kemudian untuk Porprov, saya pikir semua daerah sudah mempersiapkan diri. Kita mengirim pelatih utama Jawa Timur untuk keliling ke seluruh daerah untuk kesiapan atlet-atletnya sambil memberikan pelatihan-pelatihan mungkin yang diperlukan atau mengarahkan sesuatu yang kurang beres. Selain agenda Kejurprov di Kediri, Kodra Jatim juga berencana menggelar kejuaraan bersama Ko Armada 2 yang dijadwalkan pada Agustus mendatang. Pemprov Kodra Jatim juga terus berkomunikasi dengan pengurus kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk memantau kesiapan atletnya dari 18 nomor yang bakal dipertandingkan. Event yang digelar diharapkan menghasilkan petarung terbaik untuk menghadapi Kejurnas November mendatang. Juli Susanto, CTV.